Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa biasanya di Provinsi Kaltara satu tahun hanya berapa Pak Menteri? Hanya 2.000 sertifikat. Tahun ini saya berikan target 26.000 sertifikat harus keluar. Diberikan kepada masyarakat. Tahun depan tambah lagi menjadi 50.000 sertifikat, harus keluar dari sini. Kalau saya sudah memberi target, pasti saya hitung. Jangan dipikir nggak ngitung. Dan juga tadi saya titip, saya bisikin Pak Menteri BPN tadi, karena saya dilapori Pak Gubernur, agar tambak-tambak rakyat yang ada di Kaltara itu juga segera disertifikatkan. Entah di Bulungan, di Tanah Tidung, di Nunukan, di Taraan, di Malinau, di Bero, kalau ada tambak-tambak milik rakyat, hati-hati, tambak-tambak milik rakyat. Ya, milik rakyat, ini yang saya perintahkan untuk segera disertifikatkan. Karena penting, kalau sudah pegang sertifikat ini enak semuanya. Setiap saya pergi ke provinsi manapun, keluhannya adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah di mana-mana. Karena apa? Rakyat nggak pegang yang namanya sertifikat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah pegang sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah. Kalau ada orang datang ngaku-ngaku ini tanah saya, ini tanah. Tidak, ini tanah saya. Buktinya ini. Mau apa? Nggak bisa apa-apa. Bu Siti langsung saja, Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, Bu Siti ini lantang betul. Ada di provinsi yang lain lantang keliru. Enggak, bukan apa-apa. Di situ waktu duduk bisa. Begitu grogi naik lah, panggung Pak. Grogi. Jadi lupa grogi, semua. Oh, bener, udah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, ya. Pak. Sepeda lagi, sepeda lagi. Udah, nanti apa diberikan aja. Kalau ada sepedanya, saya enggak tahu ada sepeda enggak. Silakan diberikan. Kalau ada. Ya, udah.